Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta Formula E Jakarta dimanapun kalian berada. Di video saya sebelumnya memperlihatkan jalur pedestrian dari gerbang timur Ancol menuju T13 belum dicor, tapi alhamdulillah sekarang jalur pedestriannya sudah dicor semua sampai ke gerbang timur. Bisa kita lihat ini di samping Bukit Indonesia Jaya yang mengarah ke T13 dan trek lurus sepanjang 300 meter semuanya sudah dicor. Setiap perubahan di sirkuit Formula E ini terasa sangat cepat ya. Dalam hitungan beberapa hari itu sudah selesai. Jadi nantinya jalur pedestrian ini dari gerbang timur Ancol kita bisa memutari T13 ke Bukit Indonesia Jaya dan mengarah ke tribun VIP dan tersambung pula ke gerbang Karnaval Ancol. Nah, nanti akan saya perlihatkan ketika saya menyusuri jalur pedestrian ini dari bawah ya, tanpa drone. Dan inilah tempat pertemuan antara jalur pedestrian ke gerbang timur. Nah, di pertigaan ini saya perlihatkan ketika belum pengecoran dan sesudah pengecoran ya. Dan ini dia yang sudah dicor. Semuanya sudah selesai. Mungkin kalau kalian bingung ini mengarahnya kemana, ini arahnya ke T13 ya, Bukit Indonesia Jaya. Ini bisa lewat gerbang timur. Kebetulan untuk hari ini masih ada pengerjaan, dan kalau nggak salah info besok mulai berlaku libur ya, para pekerja itu diliburkan terlebih dahulu. Video ini saya ambil pada hari Kamis tanggal 28 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita tinggal menunggu perkembangan pemasangan pagar di beton barrier, di mana pagar tersebut sudah siap di tengah-tengah itu yang di dalam kontainer itu konon isinya pagar ya. Jadi nantinya pagar-pagar tersebut tinggal pasang di atas beton barrier di sirkuit Formula E Jakarta ini. Beginilah situasinya pada hari Kamis. Jadi di sini udah tidak terlalu banyak aktivitas dan juga hilir mudik kendaraan proyek ini agak berkurang. Mungkin ini karena sudah hampir memasuki libur Lebaran ya guys.